pantai penyu. Oh iya. Ih, besar kali mukanya. Enak ya naik ayunan? Nah, bisa turun nggak? Alah, alah, alah. Alah, alah, alah. Iya. Terus mau lihat-lihat apa lagi, Kak? Lihat-lihat pantai kita, yuk. Masih main ayunan. Oh, masih mau main ayunan. Oh, siap tuh. Pantai penyu. Enak di pantai penyu ada ayunannya. Iya ya. Ombaknya besar-besar sekali, Kak. Kita lihat ombak dulu sebentar yuk. Ayo. Naya mau lihat ombak. Ombaknya gede-gede banget kan? Iya, Kak. Iya. Tuh tengok ombaknya. Tuh awannya bagus. Bikin rumah-rumahan kan? Orang itu kok lari-lari kak? Orang itu lari-lari ya? Itu orang main-main pasir. Dede mana tuh Dede? Tuh Dede sama Mama jauh banget. Lagi minum cappuccino sama makan kerupuk mie. Kerupuk mie cuma ada di sini. Kakak lagi gambar apa? Kakak. Lagi nulis apa itu? Gambar pelangi. Kopi dulu yuk. Bapaknya mau minum dulu, ngopi dulu. Mau. Nanti kita lanjut lagi main-mainnya ya. Kita main-main pasir kita nanti ya. Sama Dede ya. Kita nanti main pasir ya. Main ayunan. Oh ya udah. Ye, si Kakak mau mainan ayunan terus sama Dede ya. Dede. Pantai mana? Pantai mana? Pantai penyu. Kan tadi udah dibilang. Pantai penyu. Saya diulang-ulang lagi ngomongnya kan tadi udah dibilang kayak gitu tadi waktu buat tadi pertama. Nah, ya lagi bersantai sama Dedek Rahma di pantai penyut. 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 Bukan penyut. Mana? Kakak lupa. Penyu. Penyu. Di pantai penyu. Penyu bukan penyut. Ini ngapain lagi tuh lagi masukin ke TikTok lagi tuh apa sih nggak tahu tuh. Ada aja. Tuh warung-warungnya. Ini istri orang. Istri orang iya lah. Iya masa iya kambing saya. Ini suami orang. Ini suami siapa ini? Ini suami orang lah masa dari. Ah buset dah siaran langsung. Buset dah. Ayolah pulang yuk. Udah mau hujan, Pak. Dede, lagi naik apa? Naik ayunan. Enak. Di rumah nggak ada ya? Di rumah nggak ada ayunan ya? Kalau
Oh, jadi kakaknya duduk. Enggak, ini ngayun ini. Ini Pak. Jadi Pantai Penyu ini di sebelahnya Pantai Gandoria. Ya, di sana udah hujan lebat, Mah. Eh, udah hujan lebat tuh. Ngapain sih kakak mau berenang? Penyu, penyunya gede banget. Apa? Mau lihat acu? Mau berenang? Eh, kok ini udah mau hujan lebat ini? Tuh. Nah. Duh, mukanya serem amat ya. Foto dulu, berempat. Oh. Gimana caranya foto berempat? Nah, ini dia penyunya. Wih, bagus. Bagus banget. Jangan disentuh, nanti kena corona penyunya. Ini dia. Bagus penyunya tuh, Kak. Besar, kalau disentuh takutnya digigit. Besar banget ya. Yuk kita lihat yang lain yuk, sini yuk. Ini di tempat penangkaran penyu di Pantai Penyu. Oh, kalau ini beda lagi, penyunya di macan, kayak macan tutul dia, totol-totol. Tuh, itu deh. Kayak macan. Tuh, penyunya pendek. Itu lihat deh. Sini. Yuk gendong ya. Ini gendong sini. Tuh, ah. Itu masih hidup, Pak? Hidup lah. Namanya penangkaran dulu ya kan. Yang tadi putih, yang ini kayak masan tutul kan. Ikan makanannya, Pak. Iya. Yuk, yang ini putih, Kak. Nah, kan? Ya kan? Kita lihat-lihat lagi. Wih, ini besar banget. Ini besar banget. Enggak. Enggak. Itu takut banget. Ih, besar kali mukanya. Nah, ini masih anaknya nih. Jika kakak menangis ketakutan lihat penyunya. Ini paling besar banget ini. Ini besar banget itu mah. Iya, besar kali. Lebar ya. Kakak jangan gitu, tadi jatuh. Ini mana? Oh, enggak ada, ini kosong. Kosong. Ini anaknya juga tuh. Jadi makanannya ikan-ikan kecil gini, guys. Ya kan? Nggak tahu ikan apa itu makanannya. Enggak, itu tadi di air. Ini kosong. Ini besar. Ini kosong. Ini masih anak. Masih kecil, ada dua ini. Ada bayi. Dedek, di sini ada anaknya kecil, oh, bayi. Masih bayi, ada dua. Mana? Ini. Masih bayi. Masih bayi penyunya. Yang ini kosong. Yang itu kosong juga. Oh, ini ada. Wih, besar banget. Ya Allah. Kenapa kalau loncat enggak apa-apa kan di dalam air? Ini besar banget. Tuh. Mana? Besar banget. Itu, Dek. Ya. Harus satu-satu ya, Pak, di dalamnya. Iya. Kalau enggak berantem nanti. Tuh. Ih, mukanya tuh. Pantai penyu ya, Mas. Wih. Besar banget ya penyunya ya. Awas digigit putus tangannya ini. Oh ya. Penyunya besar banget. Jadi penyu ini makanannya ikan ya. Ini yang mana ini? Yang tadi ya? Iya. Yang kayak macan tutul tuh di sana ya? Mana ini Pak Pantai? Apa ini laut? Iya, dari laut. Oh ya. Nih, yang dilindung, ini yang dilindungi penangkaran biar beranak, biar jangan terjadi apa? Punah. Biar enggak punah, biar enggak telur penyunya di apa namanya? Diambilin gitu. Kan banyak yang dijual telur penyu itu. Tapi ada enggak Pak orang yang jual ular itu? Ini kan mitosnya kan katanya untuk menambah cantik wajahnya, menambah vitalitas, tapi itu kan cuma mitos, padahal banyak bahayanya kalau makan telur penyu.
Jadi kalau pengen tahu bahayanya makan telur penyu, cari aja di Google ya. Mana? Ada yang besar lagi? Busetnya, enggak, ini enggak. Iya besar nih ya. Gemuk nih. Gemuk dia kepalanya lihat. Oh, ini hitam. Deket banget ini mah. Pokoknya serem. Nanti loncat bisa-bisa dimakan tangan. Mana besar? Ini kecil nih. Mana? Oh ini kecil ini. Ih, lucu mukanya dia imut-imut. Kayak ada ininya, ada paruhnya kayak burung. Kayak burung elang. Bentuknya bagus lagi ini ya. Woi, enggak ini mah, enggak sedang dia. Itu yang itu tadi mau loncat, seru banget. Gini doang kayak dia, nggak ada makanannya di air doang. Makanannya kan ikan, ada jam-jamnya nggak dimakan kayaknya. Enggak langsung di. Nah, kita hari ini di pantai penyu. Apa nih? Dilihat ada peraturan-peraturannya di sini guys. Jangan memasukkan benda asing ke dalam bak atau kolam. Don't put all materials into the vessel. Ataulah apalah artinya itulah. Mungkin itu tadi arti yang di atasnya. Buanglah sampah pada tempatnya, ini udah umum. Dilarang menyentuh dan mengangkat penyu ya, kalau nanti disentuh, digigit pula tangannya putus. Awas penyu bisa stres akibat tindakan Anda. Watch your act, don't stress the sea turtle. Ini masih kecil-kecil banget. Udah selesai lihat penyunya, Kak Naya. Udah selesai lihat penyunya? Udah. Ada yang besar, ada yang bayi ya kan? Baru tahu ini ada pantai penyu. Di sini ya. Pantai penyu tuh, ini patungnya ya. Ini pantainya tuh. Nah, ini pantai penyu Pariaman. Ada di Pariaman, Sumbar, Sumatera Barat, ya. Oke, untuk next. Selanjutnya kita ke pantai-pantai yang lain lagi, cuma karena PPKM jadi kita banyak terbatas, jarang kita syutingnya nih karena PPKM dan banyak tempat-tempat wisata yang ditutup. Ini aja sepi, seharusnya biasanya sih rame kalau nggak ada PPKM, padat banget tiap hari minggu ini karena lagi suasana PPKM, jadi karena dibatasi juga pengunjung jadi sepi banget ini. Terus dari UPTD, Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Di tepatnya berada di Jalan Haji Bagindo Dahlan Abdullah, Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara. Pariaman Utara. Kita tinggalnya sekarang di Pariaman Tengah, guys. Kita Pariaman Tengah. Oke, guys, kita selesai dulu. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Kena ya, dadah.